Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi tutorial OJS. Kali ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya. Pada tahap sebelumnya kita sudah sampai pada artikel itu masuk ke production. Nah, pada hari ini kita akan bahas bagaimana artikel itu disiapkan betul-betul siap untuk publis dan bagaimana membuat isu sampai dia terbit. Nah, di tahap ini saya akan tampilkan dua posisi lagi. Satu sebagai saat ini saya sebagai journal manager atau editor, satu lagi sebagai posisi sebagai author. Jadi dua browser saya tampilkan dengan peran yang berbeda. Di author sudah sampai production, ini tahap sebelumnya. Nah, ini posisi kita sebagai editor ya. Jadi saya ulang lagi, di tahap copy editing ini tugas kita sebagai editor adalah memastikan artikel itu dari segi tata bahasanya barangkali atau layoutnya barangkali sudah sesuai dengan kebutuhan jurnal kita. Nah, pas production kita betul-betul melayout artikel ini layak untuk publish. Nah, silakan di-download hasil dari tahap copy editing ini. Asumsi adalah semua sudah tata bahasa yang sudah bagus, paragraf dan lainnya sudah bagus gitu kan. Nah, tugas kita berikutnya adalah memastikan artikel itu sudah bisa layak publish. Jadi kita cek artikelnya, ini sudah di-download. Nah, ini perlu kita isi. Ini perlu dipastikan, ini misalnya kita terbit di volume 1 nomor 1 tahun 2020. Ini halamannya. Ini ada berapa halaman? Misalnya halaman 1 sampai 6. Ada 6 halaman. 01 atau pakai 1 sampai 6 gitu kan. Media elektronik ISN-nya berapa? Silakan diisi. Lalu data-data yang lainnya apakah sudah betul dicek lagi, kita cross-check lagi. Nah, pas di sini ini kan ada nih diterima redaksi tanggal berapa, selesai revisi tanggal berapa. Nah, ini kita tahunya di mana? Kita tahunya di artikelnya. Jadi kita lihat sebagai journal manager, kita lihat di editorial history. Nah, jadi silakan diklik editorial history. Ini merupakan sejarah atau proses artikel ini diolah. Jadi artikel ini masuk pada tanggal 13 April 2020, maka di sini berarti 13 April 2020. Kapan dia selesai revisi? Kita lihat lagi di sini. Berarti pas diputuskan kapan diterima editor petition. Jadi ini nampak perjalanan dia dari awal sampai dengan kita ya, sampai dengan apa reviewer kirim email dan lain sebagainya, semua nampak dari awal sampai akhir. Jadi yang terakhir itu 14 April ya. Jadi berarti di sini selesai revisi. Wah, cepat kali ya. Ini contoh saja ya. 14 April 2020. Kapan rencana artikel ini akan publish? Misalnya hari ini 16 ya. 16 April 2020, seperti itu. Nah, itu pastikan diisi sesuai dengan data yang ada. Jadi kita tahu bahwa ini masuknya kapan, selesai kapan, diterbit online kapan. Sampai semuanya selesai. Jika ini sudah selesai, kita simpan dalam format PDF. Jadi file, kalau di sini file save as. Karena akan kita publish itu adalah file PDF-nya gitu. Saya anggap di sini dulu dapat filenya PDF. Saya save. Nah, filenya sudah selesai, artinya kebutuhan file untuk kita upload sudah selesai. Namun kita perlu ingat bahwa artikel ini akan publish di halaman jurnal ini. Maka kita perlu perbaiki metadatanya. Jadi metadatanya kita cek lagi apakah judul sudah sesuai apa tidak. Kita klik metadatanya. Nah, kita cek judulnya apakah sama dengan yang tadi apa tidak. Jadi silakan disesuaikan lagi. Jadi kita copy ini. Copy, kita timpa judul ini. Karena judul ini judul yang lama, masih dua lebih dari 14 12. Kan beda ya. Jadi maka kita cek lagi gitu. Abstrak, kalau seandainya ada perubahan kita ganti lagi. Mungkin selama proses review ada perubahan abstrak. Nah, sementara yang dikirim di metadata adalah waktu awal-awal itu, maka ini kita ganti. Nah, kemudian kontributornya yang pertama hanya satu, padahal
sekarang sudah dua gitu, ada lagi namanya Zaki. Maka kita harus tambahkan di sini kontributor yang kedua. Harus pastikan ini diisi, afiliasinya diisi, posisi sekarang author tapi dia bukan principal kontak, jadi principal itu adalah corresponding author. Nah, ini oke, okay, save. Kita save, oke, okay. Lalu cover tidak ada, yang lainnya sudah cukup, kita save. Nah, keywordnya kalau belum dipaskan sudah pas ya. Tetap sudah pas. Kemudian terakhir adalah reprint. Reprintnya kalau barangkali dalam proses review ada yang bertambah gitu. Jadi silakan diambil referensinya, di copy paste saja di sini. Nah, anggap ini sudah tidak ada perubahan, kita extract dan save. Nah, pada tahap ini berarti kita sudah siap untuk memproduksi artikelnya. Jadi di tahap production kita sudah hasilkan dalam bentuk satu file PDF. Oke. Nah, untuk itu kita tambahkan dia ke, kalau seandainya ada perlu didiskusikan dengan author, kita lakukan di sini ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak ada, kita langsung ke Gelly ya, ini at Gelly. Nah, disinilah baru kita masukkan file tadi. File kita adalah file PDF. Lalu kita save. Nanti akan disuruh untuk uploadnya. Ini artikel upload. Ini filenya. Oke. Confirm. Nah, sampai di situ selesailah tugas kita sebagai editor. Nah, yang berikutnya adalah tugas seorang chief editor. Kebetulan yang akun saya ini sudah jadi jurnal manager langsung gitu. Jadi kalau saya dari editor saja tidak bisa masuk ke menu isu. Nah, kebetulan user saya itu adalah user jurnal manager sekalian. Jadi berikutnya kalau editor sampai production saja, yang berikutnya adalah mempublish. Nah, itu tugasnya seorang jurnal manager. Jadi dia bikin isu dulu, baru kita bisa schedulekan publish isu, feature isu. Kita bikin create isu, tinggal isi aja volume 1 nomor 1 tahun 2020, detail kita abaikan saja, boleh di sini boleh kosongkan saja dulu, nanti kita edit karena ini masih posisi kita adalah untuk memasukkan artikel baru satu gitu. Kita akan publish nanti sudah banyak, tapi kalau mau diisi boleh juga. Ini saya isi misalnya Juni 2020. Jadi ini untuk publish 2020. Nah, di keterangan ini biasanya beberapa jurnal menyebutkan pada volume ini terdiri dari 10 manuskrip yang berasal dari seberapa perguruan tinggi itu kan, dengan sekian author itu. Jadi silakan ya ditambah keterangannya di sini. Oke, kita save. Itu namanya kita sudah bikin isu. Nah, setelah kita bikin isu, tugas kita tadi adalah di bagian submission. Submission, lalu masuk ke akun akunnya apa? Artikel yang akan kita masukkan ke isu itu. Tadi karena isunya belum terbit ya. Nah, di sini baru kita pilih schedule for publication. Kita bisa pilih yang tadi yang barusan kita bikin. Ini halamannya 1 sampai 6. Lalu lisensinya sudah kita bikin di awal, save. Nah, sampai di situ selesai tugas kita. Kalau seandainya nanti artikel yang sudah ada 5 dan lain sebagainya, maka kita masuk ke tahap namanya publish. Jadi Bapak Ibu silakan nanti di menu ini back issue, diklik di sini kalau mau edit edit. Kalau kita sekarang kita publish issue gitu. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya di halaman depan. Jurnal Jakos. Kalau seandainya sudah kita terbitkan isu, maka akan tampil di sini isu pertama, ini mata materinya. Artinya sudah tampil di halaman depan.
Saya rasa itu Bapak Ibu cukup simple. Simple Bapak Ibu tinggal diklik link PDF. Maka tunggu beberapa saat akan tampil file PDF yang sudah kita upload. Jadi pengunjung website kita sudah bisa mendownload artikel yang sudah kita publish. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia Bapak Ibu yang sudah publish di website kita. Nah, ini sudah kelihatan tanggal. Ya, semuanya lah ya, sudah lengkap ya. Sudah sesuai dengan template. Ini sudah bisa di-download oleh pengunjung. Nah, Bapak Ibu, sampai di situ saya rasa Bapak Ibu sudah paham bagaimana proses sampai artikel itu publish. Nah, ini kalau kita lihat di beranda atau di home, di halaman ini, maka terlihat sudah ada current issue. Nah, ini tadi keterangan belum kita bikin, nanti ada keterangan di sini. Jadi volume 1 nomor 1 2020 ini yang title tadi Juni 2020 kita terbitkan. Ini tanggal terbitnya 15, ini tanggal kita saat ini bikin, seharusnya 16 ya. Nah, nanti akan muncul lagi di bawahnya minimal untuk satu terbit itu kalau kita mau diakreditasi adalah 5 atau 6 lah artikel ya, kalau nanti ada yang di reject sebagai apa di retract ya. Jadi 6 artikel paling tidak kita terbitkan, maka akan tampil di sini. Nah, ini halaman Bapak Ibu, halaman webnya sudah tampil artikelnya. Nah, di sini sudah aktif juga nanti menu isu terkini, ada menu arsip. Nah, dalam posisi seperti ini kita lihat dari sisi user, author ya. Tadinya adalah production, kita refresh. Apakah sudah berpindah dia atau masih di production? Jadi kita bisa tahu status kalau artikel sudah publish. Nah, Bapak Ibu perhatikan hilang dia di sini. Jadi kalau dia sudah dipublish atau dia sudah direject misalnya, itu berpindah dia ke arsip. Statusnya sekarang adalah publish. Jadi author itu nggak perlu tanya-tanya ke editor itu, dia bisa lihat sendiri proses artikelnya. Jadi di sini si Dava ini udah tahu bahwa artikelnya sudah publish. Jadi dari sisi author saya rasa kita udah cukup paham. Jadi ini saya tutup. Nah, sekarang kita kembali ke sini di future issue. Jadi future issue adalah isu yang akan terbit ya, back issue, isu yang sebelumnya. Jadi kalau kita sudah apa kalau tadi sudah kita bikin publish, maka dia berpindah ke back issue. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah di back issue berarti dia sudah publish. Kita bisa edit, bisa masih bisa edit ya. Jadi klik panah ini, Bapak Ibu bisa unpublish, dibatalkan dulu atau di view atau di edit. Jadi dalam beberapa metode publish itu, kalau seandainya kita target nih terbitnya di tanggal 20, sementara artikel sekarang sudah banyak, kita bisa namanya disebut dengan artikel in press. Jadi mungkin ada satu atau dua atau tiga artikel sudah ada, isinya kita tampilkan hanya meta apa abstraknya saja misalnya. Jadi tidak full yang kita tampilkan itu artikel in press. Ada juga disebut dengan artikel in progress. Artikel in progress artinya sudah siap betul seperti yang kita bikin sekarang ini. Seharusnya terbitnya di bulan di tanggal 20, tapi sekarang sudah ada satu mau kita publish. Jadi judulnya kita seharusnya bukan Juni 2020 tapi artikel in progress. Demikian Bapak Ibu secara ringkas bagaimana mengelola artikel ilmiah di jurnal OJS mulai dari user author mensubmit artikel sampai kepada editor memproses sampai ke reviewer kemudian lagi ke editor sampai nanti jurnal manager mempublish artikelnya. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tunggu artikel Bapak Ibu di jurnal ini HTTP jurnal ISA di JAKOS Applied Computers and Applied Computer Science Technology ya. Jadi silakan kami tunggu artikel Bapak Ibu di jurnal kami. Untuk berikutnya kita proses terbit. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.